Ayo ingat, selalu pakai masker jika keluar rumah ya. Selalu waspada dan patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan follow IG Cerita Bunda Hil ya. Halo semua, yuk kita mengenal warna dan benda di sekitar kita. Sudah siap semua? Yuk kita mulai. Yuk kita kenali warna-warna terlebih dahulu. Hitam, hitam, abu-abu, abu-abu, putih, putih, merah, merah, pink, pink, kuning, kuning, oranye, oranye, biru, biru, coklat, coklat, hijau, hijau, ungu, ungu. Saatnya kita mau mengenal nama benda dan warna tema pedesaan. Ini adalah bunga. Warna bunga ini adalah kuning. Kuning. Ini adalah kupu-kupu. Kupu-kupu ini berwarna pink. Pink. Ini adalah bunga. Bunga ini berwarna ungu. Ungu. Ini adalah daun. Daun ini berwarna hijau. Hijau. Ini adalah batu. Batu ini berwarna coklat. Coklat. Ini adalah awan. Awan ini berwarna putih. Putih. Ini adalah rumah. Rumah ini berwarna merah. Merah. Ini adalah buah jeruk. Jeruk ini berwarna oranye. Oranye.
mengenal nama benda dan warna tema kota. Ini adalah mobil taksi. Mobil taksi ini berwarna kuning. Kuning. Ini adalah mobil. Mobil ini berwarna merah. Merah. Ini adalah kucing. Kucing ini berwarna hitam. Hitam. Ini adalah balon udara. Balon udara ini berwarna biru. Biru. Ini adalah gedung. Gedung ini berwarna abu-abu. Abu-abu. Ini adalah kursi. Kursi ini berwarna ungu. Ungu. Sekian cerita dari Cerita Bunda Hilya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Kita akan kembali belajar di next video selanjutnya. Dadah semuanya.